Memasuki lahan yang dipenuhi mobil dengan kondisi tak beraturan itu, Ginanjar bersama Kinanda merasa terpanggil untuk mendatangi sebuah mobil berwarna hitam yang biasa dipergunakan untuk mengangkut barang yang terlihat hancur di bagian depan sebelah kanannya atau di tempat duduk supir. Penasaran dengan kisah di dalamnya, Ginanjar dan Kinanda pun menghampiri mobil dan melihat langsung bekas kecelakaan yang masih terlihat jelas di dalam mobil dan menemukan handuk kecil yang konon dipergunakan oleh si supir saat kejadian naas itu terjadi. Pemirsa, selebrita, saya sudah berada pas posisi di depan parkiran ya. Banyak di sini segala macam jenis mobil ya, terutama mobil yang pernah mengalami kecelakaan. Ya, seperti ini pemirsa, kita melihat ada satu mobil. Nah, ini kondisinya bisa dibilang sangat hancur. Ya. Kondisinya sangat hancur. Ya, Om juga bisa melihat lah ini gimana ini kalau kejadian kita rasakan kan. Allah berkehendak bisa jadi adik selamat ya. Nah, tapi kalau melihat kondisi mobil seperti ini, wallahu a'lam bisyawab deh. Yang jelas ringsek juga ada orangnya. Nah, ini artinya ada benturan yang lumayan, yang bukan lumayan lagi, ini benturan keras. Dan saya lihat si pengemudi ini kategorinya sudah kritis. Oh iya, iya. Gitu, jadi bisa dibilang koma lah. Saya sih berharap supaya yang korban ini tidak terjadi meregang nyawa. Iya, gitu. Amin, amin, ya. Amin. Namun dibalik suasana mencekam dari tempat penyimpanan mobil bekas kecelakaan, nyatanya tetap masih adanya kehidupan manusia di sana. Tepat di area belakang gedung, terdapat alun-alun kota Tangerang dan ditemui banyak gerobak-gerobak makanan. Selain itu, lokasi di sekitar rupanya kerap dijadikan tempat berkumpulnya para warga sekitar. Iya, dibilang serem mah serem sih, cuma nyaman aja nyaman. Menantang ya? Menantang, ya, suka ya, adrenalin gitu. Iya, malam sih suka nongkrong nih sering, setiap ya, hampir setiap hari ya. Kan di sebelah ini, iya, nggak takut nih di sini. Kadang takut sih, Pak, soalnya suka ada kejadian kesurupan gitu. Iya, di belakang situ ya. Terus juga apa ya namanya ya, pernah juga kadang suka ke atas malam-malam gitu, bosen kan di sini ngumpul. Terus ya adalah sekilas-sekilas ya, suara-suara gitu. Kalau diganggu sih paling, kalau diganggu secara fisik nggak pernah ya, tapi kalau suara-suara sih banyak sih. Namun layaknya sebuah tempat yang menyimpan cerita-cerita ganjil di dalamnya. Menurut penuturan warga sekitar, tak jarang mereka melihat atau mendengar beberapa aktivitas-aktivitas di luar nalar yang menurut mereka sudah seperti hal yang lumrah. Kadang-kadang ada suara. Ada suara. Ya suara, orang ketawa, orang nangis. Persis dari mana Bu? Kalau boleh kita sedikit info. Oh, di atas. Nanti tapi deket banget, tadi itu jauh kali ya. Itu macam ada suara perempuan atau? Oh, perempuan. Oke. Enggak pernah. Saya enggak pernah lihat. Jangan sampai. Saya enggak pernah. Takut. Tak jauh dari gedung terbengkalai yang dijadikan tempat penyimpanan mobil bekas kecelakaan ini, ada pula juga seorang pria paruh baya yang sudah tinggal di lokasi sejak tahun 2014. 9 tahun tinggal di lokasi gedung yang terbengkalai karena menghemat biaya hidup sehari-hari. Lantas kejadian-kejadian ganjil apa yang dirasakan Pak Nurdin yang berasal dari Garut itu? Semua lingkungan ada di sini, cuma tergantung orangnya gitu. Memang iya benar, itu juga saya juga pernah ini ya, cuman kita ada yang nangis, ada yang ketawa, cuman ya kita gak bisa ngebuktiin gitu istilahnya. Ya statar aja gitu, padahal gak ada orangnya. Ada orang lewat jam 12, ya tergantung di sini, kalau lagi rame gak ada, kalau lagi sendiri istilahnya gitu. Di samping tempat ini angker, ternyata tempat ini juga menjadi salah satu sandaran kehidupan ataupun survive bagi orang-orang yang mau mengais rezeki. Ya, betul ya. Tidak melihat apakah tempat ini angker, betul. Yang penting bisa hidup, bertahan hidup, kemudian dan juga mengais rezeki. Gitu. Ya. Jadi benar rasa takut, rasa. Betul, rasa takut itu hilang karena kebutuhan hidup. Ya, luar biasa ya.